يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Segala puji bagi Allah. Segala bentuk syukur kita haturkan hanya kepada Allah pada siang hari ini. Dari sekian banyak manusia yang diberikan usia, dari sekian banyak manusia yang diberikan kesehatan, Allah memilih kita, melembutkan hati kita, meringankan langkah kita untuk hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan solat Jumat yang hari ini kita tunaikan, yang hari ini kita kerjakan, menjadi solat Jumat terbaik di antara sekian banyaknya solat Jumat yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga setiap langkah kita menggugurkan dosa-dosa kita semua, setiap lantunan doanya, setiap khutbah yang didengarkannya, setiap gerakan solat yang dikerjakannya nanti menjadi kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah. Dan saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita memandang, memperhatikan kondisi umat Islam, kondisi kita, kita tidak perlu berbicara tentang orang lain. Kita lihat, ternyata tidak sedikit di antara umat Islam yang hidup dalam kebimbangan, yang hidup dalam kebingungan. Dia tidak tahu kenapa dia diciptakan. Kerjanya hanya cari makan, lalu pulang ke rumahnya, besok kembali bekerja cari makan. Dia lakukan itu terus menerus. Sampai kapan dia melakukan itu? Sampai mati. Dan sebagian besar juga umat Islam hidup dalam pertikaian yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Dan sebagian besar juga umat Islam dalam kehinaan yang sangat memprihatinkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu berfikir. Kita perlu berfikir. Kenapa itu sampai terjadi? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembarang diberi mukjizat. Beliau dikaruniai mukjizat yang sampai hari kiamat kelak mukjizat itu tetap bisa digunakan. Tidak seperti mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dengan tongkatnya. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam, selesai itu tongkat. Tidak bisa digunakan. Begitupun nabi-nabi yang lainnya. Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, setelah beliau wafat, mukjizatnya hilang. Entah hilang kemana mukjizat itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepadanya mukjizat Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya kitab Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah berfirman,
Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Tapi sayangnya kita tidak tahu apa isi Al-Quran itu. Mana Quran kita? Sebagian orang berpikir hanya Al-Ma'idah ayat 51. Tidak jamaah. Al-Quran itu 30 juz. Ada 6.000 ayat lebih di dalamnya. Tapi kemana kita selama ini? Sebagian orang tidak mengetahui isi Al-Quranul Karim. Kecuali surat Yasin. Padahal surat Yasin hanya salah satu surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan sebagian yang lain hanya tahu surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Padahal kul huwallahu ahad hanya salah satu surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam kitab Al-Quran ada 114 surat di dalamnya. Tidak hanya 1, 2, dan 3 surat. Tetapi ada 114 surat di dalamnya. Itulah yang menyebabkan umat Islam hina dina tatkala mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada. Apapun. Masalah politik, Allah berbicara di dalam Al-Quranul Karim. Masalah perdagangan, Allah berbincang di dalam Al-Quranul Karim. Masalah muamalah, masalah pernikahan, Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita yang mengaku sebagai umat Islam, kapan terakhir kali kita membuka Al-Quranul Karim? Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quranul Karim? Sebagian berumur 60 tahun, tapi tidak pernah tahu apa isi Al-Quranul Karim. Sebagian umurnya 50 tahun, tapi tidak pernah bertambah hafalannya. Tapi dia ingin selalu bertambah hartanya. Ingin selalu bertambah propertinya. Ingin selalu bertambah rumahnya. Ingin bertambah mobilnya, motornya. Tapi hafalan Al-Qur'annya tidak pernah bertambah sama sekali. Kemana engkau? Apa yang engkau cari dalam kehidupan ini? Ini kitab Al-Qur'an, hudallil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sudah seharusnya kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Baca itu Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu membaca Al-Quran. Maka mulai hari ini, mari kita berikrar kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak memejamkan mata kecuali setelah membaca Al-Quranul Karim. Sehari satu lembar Al-Quran kita buka, kita baca artinya. Supaya kita tahu apa sih yang Allah inginkan dari kita. Apa tujuan Al-Quran diturunkan kalau bukan untuk menjadi imam dan petunjuk buat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedomannya, sebagai petunjuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika mereka menghina Al-Quranul Karim, Allah akan menghinakan mereka. Tetapi kita pun harus kembali kepada Al-Quran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau pernah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qala ar-rasul, "Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Mereka meninggalkan Al-Quranul Karim." Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melalaikan Al-Quranul Karim. Wahai yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu bukan untuk disimpan. Al-Quran itu bukan perhiasan. Al-Quran itu pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Maka Al-Quran itu harus kita baca, harus kita fahami artinya, harus kita fahami maknanya, lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakini
hanya ada satu kitab di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan umat manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa sedihnya hati ini tatkala umat Islam berjumlah 87.1% di negeri ini ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa sedihnya hati ini tatkala yang mayoritas tidak bisa memberikan warna kepada negeri ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa kelak umat Islam akan berjumlah banyak tapi lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nyaris orang-orang kafir menyerbu kalian seperti halnya orang-orang menyerbu makanan di atas piring." Lalu salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah karena jumlah kami pada saat itu sangat sedikit ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bahkan jumlah kalian pada saat itu sangat banyak, tapi kalian seperti buih di atas lautan. Kalian seperti buih di atas air. Dan Allah cabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian, dan Allah jangkitkan di dalam hati kalian penyakit wahan." Lalu salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Apakah itu penyakit wahan ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Apa buktinya? Apa buktinya kalau kita lebih cinta dunia dan takut mati? Mungkin sebagian kita lebih suka membuka WhatsApp. Sebagian kita lebih suka membuka Facebook, menghabiskan waktunya untuk dunia daripada untuk Al-Quranul Karim. Sehari satu lembar Al-Quran sudah capek dia baca, tapi dia membuka Facebook 1 jam. Dia membuka WhatsApp, media sosial 2 jam. Main game, menonton berita, menonton film berjam-jam. Dia lakukan itu terus-menerus. Pas giliran membaca Al-Quranul Karim, hanya beberapa menit dari hidupnya yang dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana solusi menghadapi kehinaan umat Islam yang berjumlah banyak tapi lemah dan dibantai di berbagai negeri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika kalian meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sistem jual beli kalian dengan cara riba." Kita lihat negeri kita, masyarakat kita, masyarakat ini hidup dengan riba. Bahkan sebagian rumahnya dengan riba, motornya dengan riba, mobilnya dengan riba, HP-nya dengan riba, bahkan sebagian pakaiannya dengan riba. Menjadi gaya hidup riba. Kalian sibuk cari dunia, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan pekerjaannya, dan meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan kehinaan kepada kita. Allah akan memberikan kehinaan kepada umat Islam gara-gara kita. Sampai kapan? Sampai kapan ini akan terus terjadi? Akan hina seperti ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kembali kepada Allah dan Rasulnya, baru ketika itu Allah cabut kehinaan ini. Tidak ada jalan keluar dari kehinaan ini kecuali kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu membaca Al-Quranul Karim. Kita jadikan Al-Quran sebagai teman dekat kita. Jangan sampai handphone kita lebih dekat daripada Al-Quranul Karim. Sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita sekalian, marilah kita senantiasa selalu membaca Al-Quran. Kita fahami artinya, kita baca artinya, atau kita mengikuti pengajian-pengajian agar supaya kita bisa memahami Islam ini dengan baik dan benar, agar supaya kita bisa mengamalkan Islam ini secara baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.